lagi di YouTube channel aku, Selvia Sari. Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya ya, betul banget. Kali ini aku bakalan bikin video ala-ala review gitu. Dan aku asli gak tahu mau ngomong apa aja nanti. Jadi ya, ini bakalan jadi video apa adanya. Dan kali ini aku bakalan nge-review sebuah lip product yang aku dapatkan dari Lucky Pots, yang aku beli di Smell Opa, yang sekarang udah ganti nama brand jadi Near and Dear. Jadi buat kalian yang pengen cari kosmetik Korea gitu, kalian bisa langsung aja cus ke profilnya, dan di sini juga ada Shopee-nya, jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan buat kalian pengen nontonin review aku soal Lucky Pots ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box, oke? Jadi di dalamnya itu ada banyak produk, dan kali ini aku mau nge-review lip product-nya, tada! Jadi ini itu adalah brand Merzy, brand Korea. Jadi nama produknya adalah Another Me The First Gel Tint. Dan aku di sini dapat yang shade-nya nomor 3, yang pink pudding. Sejujurnya aku kayak kurang cocok bibir aku pakai yang pink-pink gitu, tapi aku nggak tahu nanti hasilnya bakalan kayak mana. Oke, jadi dari packaging-nya ini tuh dibungkus oleh yaitu warna hitam, dan di sebelah-sebelahnya itu tulisannya full pakai bahasa Korea. Dan di sini itu beratnya 9 gram. Oke, dan ya rata-rata pakai bahasa Korea, pakai tulisan Hangul, jadi aku kurang mengerti penjelasan dari produknya. Oke, langsung aja kita buka dalamnya ya teman-teman ya. Oke, ini sejujurnya aku belum pernah nyoba, jadinya aku nggak tahu bakalan ekspektasi apa. Oke, aku buka dulu. Aduh. Oke, tada. Oke, jadi bentuknya seperti ini, sangat cute. Dan ini itu gel tint, jadi lip tint gitu teman-teman. Jadi pertama kali, kalau misalnya aku lihat dari beauty-beauty vlogger, itu pertama kali yang dilakukan adalah nge-swatch. Jadi aku bakalan nge-swatch dulu. Oke, pertama aku bakalan liatin kalian dulu aplikatornya gimana. Ada aplikatornya kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan aku bakalan nge-swatch dulu di tangan aku. Oke, wah warnanya cantik sih. Cuman buat bibir gelap kayak aku, apakah cocok? Warna kayak gini, pink gitu. Cantik kan ya warnanya. Jadi ini tuh ada 4 shade gitu teman-teman, dan aku dapetnya yang 3. Padahal aku tertariknya sama yang merah, yang merah gitu warnanya. Tapi karena di random, ya udahlah ya. Yang penting dapat lip product. Jadi warna kayak gini teman-teman, menurut kalian gimana, cantik kan ya? Oke, dan aku bakalan ngapus dulu lip product yang aku pakai. Jadi sebenarnya ini aku pakai ini teman-teman, cuma agak samar-samar gitu. Oke, jadi aku hapus dulu. Enggak. Oke. Terus aku bakalan nge-swatch di bibir aku. Oke, jadi sesuai namanya dia tuh cair gitu, kayak lip tint pada umumnya. Oke, ternyata warnanya nggak sepink yang aku kira sih. Dia tuh kayak ada apa ya namanya ya? Dia juga nggak lengket temen-temen. Oke, aku bakalan nyobain pakai tisu apakah dia itu transfer proof atau enggak. Oke. Ternyata setelah dicoba dia itu cuma meninggalkan jejak yang sedikit, teman-teman. Asli sih ini ternyata bagus juga. Gue kira enggak bakalan cocok, tapi ternyata cocok-cocok aja. Dia warnanya itu cantik, teman-teman. Jadi kalau di swatch hasilnya itu bakalan kayak gini. Dan sekarang kita coba untuk ngapus lip tint ini pakai micellar water. Di sini aku pakai dari punyanya Nivea. Oke, sekali usap.
kayak gitu. Dia masih meninggalkan bekas gitu, 2 kali usap, masih, 3 kali usap, masih lagi, 5, 6. Oke, ternyata dia masih meninggalkan bekas gitu, teman-teman. Dari segi kenyamanan aku suka-suka aja, karena dia itu nggak berat di bibir, nggak lengket juga, dan cepet ngesetnya. Cuman kalau misalnya pakai makan yang beringas gitu, kayak makan yang pakai kuah-kuah, aku nggak tahu sih bakalan cepet hilang apa enggak. Tapi yang jelas produknya ini mengeluarkan warna yang cantik dan aku suka sama hasilnya, teman-teman. Oh iya, buat kalian semua yang ikutan giveaway aku, jadi aku di situ kasih 2 pertanyaan. Satu pertanyaan bisa dilakukan dengan suatu cara gitu. Dan satu lagi itu kalian bisa melihat dengan seksama yang ada di klub, kita ada sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang kalian pertanyakan di gambar itu bisa jadi sebuah kode gitu, teman-teman. Jadi ya, aku kasih ini sebagai seru-seruan aja buat kalian bisa pecahkan kode-kode itu. Selamat, kalian bisa aja mendapatkan sesuatu dari aku yang sebenarnya aku udah gak sabar ngirimin ke kalian, tapi ya tunggu 2500 subscriber dulu ya, baru aku umumin. Tapi sejauh ini kayaknya sih belum ada yang bener, tapi gak tahu juga. Jadi ya, mari kalian pecahkan sendiri dan ikutan giveaway aku, jangan sampai gak ikutan, oke? Buat kalian yang tertarik sama produknya Merzy yang satu ini, kalian bisa cari produknya di nearanddear.id, kayaknya ada di situ jual juga, atau di e-commerce lainnya. Oke deh, sekian dulu review Another Me The First Gelatin dari Merzy, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time, bye bye.